Hello guys, selamat petang. So hari ini aku mau jalan. Aku mau pergi kasih bagus motorku. Sebab dia punya brake belakang ni sudah brake belakangnya ni sudah haus. Dengar sudah bunyi besinya. Jadi aku mau tukar. Ini namanya Benelli VLR Sport 200cc. Tapi tak laju sebenarnya. Entahlah, motor Arab. Cina lah, Cina Benelli kan. Tengok ini kotor setiap hari itu hujan tuh. Ya, aku sengaja mau berhenti sebab mendapatkan sunset di belakang itu. Sekali dengan aku punya nih motor. Tadi ada sih berapa motor datang kan, cakap ice bensin, kau mau minyak kah? Aku bilang enggak lah, aku sengaja siap mau gambar di sini. So, aku sudah sampai di Makkah. Ini bukan Makkah sama Saudi lah, ini Makkah untuk bengkel. Ini dia mau tukar dia punya dulu, dia mau cabut dia punya tayar belakang. Tukar dia punya til faramil kalau bahasa Arabnya. Beginilah kedai-kedai Arab. Ya, kalau barang-barang Arab begitu sih ya. Oh, dia ini ya tuh. Itu yang untuk kasih senang buka skru tuh. Oke, ini dia sudah buka di sebelah sini ya nih. Kan. Ini dia punya akunya no. Til faramil. Oh, belum habis bani. Astaga. Kenapa dia bunyi-bunyi besi ya? Itu motorku. Aku pergi hantar pergi cuci dulu di school accessories kakek. Ambil tu aku pergi makan dulu. Jo. Wih, ini sampai sudah kita punya ni. Aku pun terkejut gila banyaknya. Ini harganya 120 Egyptian pound. Lepas tu kita ada dua roti Aish. Lepas tu ada tahina. Lepas tu ada mukhallal. Sama ada salata. Ha, ini dia punya ni rubuk kilo ayam. Sama rubuk kilo kofta. Puh, ya Allah sedapnya. Ya Allah tengok tu. Puh, ya Allah. Aku makan dulu ya. Kamu tengok siap. Okay, bismillah. Wih, betul ayamnya bang. Tiga ayamnya, wih panas. Oke, kita rasa dulu lepnya ayamnya. Kita cicah sama tahina. Bismillah. Ini namanya arus syariah. Kenapa dipanggil syar? Dalam masjid ini macam ada ni apa? Rambut. Nah, ini syar. Begitulah kalau tidak silap lah. Rus syariah namanya. Ini kita try dagingnya. Ini bukan proses dagingnya, ini daging asli. Oh ya Allah. Salato. Oke, sekarang tengok keadaannya. Aku punya ayam tinggal satu, dagingku tinggal 2,5. Tapi nasi sudah habis. Ah, sebab itulah Arab selalunya makan dengan dia punya roti. Di sini mau tidak mau mesti belajar makan roti. Walaupun kadang tuh ada orang geli kan, dia punya roti ini kotor lah, apalah. Tapi lama kelamaan, aku akan sebadi juga dengan orang Mesir. Contoh ini kan, aku sudah ini. Tahina sama dia punya kofta. Terus siap makan begitu. Jalan-jalan naik motor kejap. Kayak mau pergi sunset pak. Ada nih satu tempat cantik sunsetnya. Tapi tengoklah. Sebab tengok dia punya langit sini oke cantik. Tapi kalau yang langit di sana tuh macam kurang cantik. Jadi hari ini dalam vlog kita yang baru nih, kita ada si Nazmi dengan motornya. Motor apa ini Nazmi? Hah? Oh, motor apa nih? Benelli TNT kah? TNT 250. Ah, ini TNT 250. Aku punya VLR Sport 200. Kalau budak Mesir nih murah-murah siap motornya. Walaupun ini contoh ini 200cc kan. Ini kalau baru berapa sekarang ah? Ini baru. Sudah punya macam 4000. 4000 ringgit. Iya. Nah, kau bayangkan ini 4000 ringgit 200cc. Itu kau punya? Kalau Malaysia dengan kan Mesir punya kawas. Ini, motor Syamim sudah habis cuci. Mana cuci Arab di bawah-bawahnya nih. Pokoknya kalau Arab tak bersih.
memang mau Melayu, Pak. Ini motor Xiaomi nih. Ini pun 250, yang namanya Haojiang. Tengok ya. Buang duit ya kadang-kadang. Hero yak an laga tadi. Hell. Au dari lo. Ayo wahid hello. Minak da ahsan min da? Ahla min da? Wallah. Oleh hai ia. Allah. Ada bet hablun ni. Esmet wala abyot. Esmet astir kap. Sekarang ni kami stop di sini sebab depan sana ada polis. Aku malas bang jumpa polis. So kalau polis ni dicari kesalahan. Kau tahu lah kan kita orang luar. Polis ni ai so mau cakap. Lepas tu sunset. Macam habis sudah sunset. Dan ada sebelah sana. Ada lah sebelah sana. Dah nampak. Sini tanah tinggi sini ni. Kenapa boleh menipak cok? Boleh lah, tapi mau anu kotik tu. Oh iya ada tulisan. Ada gila sana dia. Malam tu orang sampai ini kalau gitu. Jadi sekarang azan sudah. Kami pergi solat dulu sementara menunggu polis tu balik. Baru kita jalan ke tempat tu. Tak apalah, kita tengok siap tempat tu macam mana. Lain kali kita pergi yang tema sunset. Oke, kami sampai sudah tempat ni. Yang tempat mau dipergi tempat tengok sunset. Tapi kalau mau tengok sunset tu, kirain nanti matahari tu terbenam dari sini. Tapi teruk masih jalannya. Dah ada anu. Dah ada lampu. Apa? Dah ada lampu jalan. Gila kau bahayanya. Motor begini sih, motor kapcai. Wah, tak terang lah lampunya. Kami mau makan nih, minum sahlab. Dan sahlab. Sahlab lotus. Lotus sada. والشوكولات. والشوكولات. أنا أتكلم في أسعار. أنا أتكلم سحلب السادة ب35 واللوتس والشوكولاتة ب45. أوكي. عندك إيه تاني؟ في حاجة تاني بقى. أنا عندي بقى بليلة. إيه ده؟ بليلة. شوكولاتة. أول مرة سمعت عنده. ما دي حاجة مصرية قديمة. بليلة ايه ده بليلة؟ دي بليلة حاجة مصرية انا مش عارف ايش حالك هي معروفة بليلة بس هي مصرية يعني من زمان قوي. اوكي ini kita punya air. Oh, air panas. Ya, rasa-rasa kelapa. Tapi anu, Ba, ini sebenarnya dia coklat, Ba. Lain dia sikit. Terus kalau sahlab biasa yang sada orang bagi anu sudu. Ada rasa kelapanya enggak? Ada. Ada. Sama rasa santan. Kan aku pakai ini sebab lampu sejuk dadak punya anu. Bini ataupun apa. Kami review. Review. Aywa. Kana ya. Gamit, gamit. Gamit. Awi, awi. Awi, awi. Oh, iya, iya. Sama film, Ba. لا في اليوتيوب انا عامل فيديو انت بتعمل في اليوتيوب طب تنزلني معاك في اليوتيوب ده بيقول لي دبي تاكسي tapi dia ini bukan cair nih ya ah itu boleh nampak betul dia tak cari betul nih bimumin lah Ba. Oke, badan sudah panas, tangan sudah panas, mari kita balik. Tapi kita mau pergi anu Ba dulu makan. Ba, habis apa dulu? Bumin lah Ba. Kayak gak tuh fanfare-nya. Gila tingginya. Tak berani oh. Sekarang kita ada masalah sedikit. Motor si Nazmi tak mau hidup sudah. Sebab kan jam. Motornya ada masalah sedikit memang. Tapi dia ada kickstarter, jadi tak boleh on. Tengok ni. Kita 6 minit cek lagi depan sana tu untuk sampai ke Sabik. Tengok sob jam kan sekarang ni. Kami terpaksa berhenti kejap. Sob tunggu si Nazmi, dia terpaksa tolak dia punya motor. Mau stop betul motornya. Tak boleh gerak. Oke, kami sampai sudah di Mukmin. Kita makan sini. Baru kasih mesin motor. Hei, di lap tadi. Bukan main, ini dia orangnya. Hai, kemana lo? Gak lama. Sudah hidup mati lagi. Lama. Tuh si Nazmi, ada lagi dia mau bikin motornya. Hai, kita cek. Ada bateri lagi. Itu, tengok bateri 98. Berapa? Woi, kosong, terus kong. Oh, 98. Oh, 98. Dia normal 12 mah, 12 lebih. Oh, kurang sikit awal lah. 99. Tercas lu. Kira-kira. Jadi kau cas, kau mesti tunggu begitu lah. Kita buka dulu. Oh. Baru cas. Kalau cas, dapatlah dia 12.8 balik. Sampai saya kita punya. Macam biasa. Kami makan di sini. Kami punya tiga-tiga semua sama. Ini namanya wagba shish wakufta. Ini shish tawuk. Ini ayam banyak ayam. Atau dia macam ada certain part of ayam tu. Namanya shish. Begitu kali ya. Sebab dia punya ayamnya ini bukannya macam yang dada. Dia bukan part dada lah. Lepas tu ni roast syariah. Lepas tu kofta. Ini tahina. Ini salata. Dan juga ini aku rasa 6 pieces ni. Sebab satu orang dua. Bismillah. Ada sambal di rumah Syedin. Ni kita cica dengan ni. Tahina. Bismillah. Kita ni apa? Daging kan?
Tanya lagi. Lepas tu kita tambah 25 geni untuk dia punya soabe. Lepas tu dia ada letak dia punya ni, rempah-rempahnya ni. Makan sama dia perada. Okay, so barang ni sudah cas. Jadi kita mau tengok berapa lagi dia punya bacaan. Okay, 12.6. Okay, bagus. Boleh sudah jalan. Boleh rumah. Okay, bismillah. Alhamdulillah. Coba lepas. Oh, boleh sudah.